datang ke Mahavira Mind Care, kita buka untuk yang beribadah. Kemudian di sini ada pemasangan lampion, kemudian ada pemasangan lilin dan juga ada kartu nasihat juga. Jadi ya ibadah umum seperti itu sih. Bang, biasanya apa sih bedanya ibadah pada di masa pandemi COVID ini, khususnya untuk yang tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Bang? Terkait dengan event-event dan yang lain-lain, apa yang tidak ada, Bang? Untuk di tahun yang COVID ya, pandemi yang kita lalui sampai sekarang kan sudah 2 tahun, memang kita tidak memasang dekorasi apapun. Karena memang juga kita batasi pengunjung yang datang ke Mahavira Maitreya. Kita khususkan untuk pengunjung yang beribadah. Nah, jadi pengunjung yang ingin berwisata ya bisa di lain hari seperti itu. Kemudian kita juga tetap menjalankan prokes sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kemudian ya kita batasi ruangnya dikurangi 50% seperti itu. Kalau ibadahnya, Bang, itu nanti jam berapa sampai jam berapa aja, Bang? Kita kalau ibadah umum, kita udah mulai buka vihara dari jam 6.30 ya pagi ya. Kemudian kita biasanya sampai jam 9.30 gitu malam. Oke, Bang, mungkin bisa sedikit kata-katanya, Bang, kepada warga yang merayakan Hari Imlek pada hari ini, Bang, dari pihak Vihara Maitreya, apa yang ingin disampaikan, Bang? Semoga di tahun baru Imlek ini, ya kita semua diberkahi kesehatan. Yang penting kan memang kesehatan di masa pandemi ini ya. Kemudian juga semua usaha berjalan lancar. Kemudian Indonesia lebih harmonis. Seperti itu aja sih. Bang, kalau antusias masyarakat, Bang, untuk sampai saat ini untuk perayaan Imlek di hari ini itu bagaimana, Bang, kalau menurut Abang? Antusiasnya lumayan ya. Karena memang bisa kita lihat dari tahun sebelumnya yang memang lebih ketat karena memang belum ada vaksin, kita belum tahu gimana pandemi itu. Bang, mungkin bisa dijelaskan, Bang, untuk proses pengamanan kita, Bang, dari pihak kepolisian terkait dengan perayaan Imlek di Vihara Maitreya ini. Untuk dari tadi malam, di mana puncaknya sampai pada pagi hari ini, bagaimana, Bang, pantauan kita? Ya, kita dari Polrestabes Medan telah mengerahkan pengamanan sebanyak lebih kurang 25 personil. Itu gabungan dari Polrestabes itu sendiri dan Polsek Percutsetuan. Memang mulai kemarin kita sudah melakukan pengamanan yang mulai pukul 5 sore kita sudah melakukan sterilisasi dan sebelumnya memang sudah disterilisasi oleh Brimob. Kemudian setelah sterilisasi dan dinyatakan aman, baru kita melakukan pengamanan di dalam gedung itu sendiri, kemudian di luar vihara ini. Sampai pengamanan kita lakukan 24 jam dengan pembagian 2 shift. Dan tadi malam situasi masih aman dan baik dan lancar. Tidak ada hambatan. Kemudian juga masalah masalah parkir kendaraan juga tetap kita lakukan.